Ya, ini tak payah baca eh. So ini is penjelasan dia actually. So saya malam ni saya akan share beberapa benda-benda yang mungkin kita boleh tahu daripada benda-benda macam gini kan. So ini di antaranya kita panggil sebagai wafak. So insyaAllah nanti sekejap lagi saya akan sharekan sekejap lah. Lagipun saya punya bateri pun not really full. So saya boleh share sikit je. Ha. So memang malam saya macam gini. Malam saya akan buat kajian, kemudian saya akan buat slides dan apa-apa. Ini semua kita panggil sebagai wafak. So ada orang yang mungkin belum tahu apa tu wafak. So saya akan tunjukkan beberapa gambar-gambar. So yang ini kalau wafak-wafak ni, oi, jangan ikut ke mana. So wafak-wafak ni kalau boleh jangan ada kat rumah. Okay, mata dah keru eh, sorry lah. Dia punya bentuk dia macam gini. Kalau yang biasa nampak, dia okay. Ini untuk kita punya kes orang-orang Melayu banyak macam gini. Macam ini. Okay. Ni ada macam gini pun ada. Nampak? Ini kita panggil sebagai wafak ataupun rajah. Ataupun dalam bahasa Arab kita boleh panggil sebagai talasim. Macam benda-benda macam ini semua tak boleh. Jangan ada ni. Ni semua. Eh. Kemudian kita tengok macam gini pun ada juga beberapa untuk perguruan silat pun ada. Macam ini. Ini dipanggil sebagai wafak. Especially this one. Kalau saya tengok ini kalau lebih jelas lagi. Okay. So ini dipanggil ahruf sab'ah. Maknanya huruf yang ketujuh. Tujuh huruf. So basically ini dipanggil sebagai one alphabet. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So ini yang dikatakan sebagai ahruf sab'ah. Maknanya huruf-huruf yang tujuh ni. So yang huruf-huruf yang tujuh ni yang biasanya yang akan orang-orang pakai ketika nak buat all this wafak-wafak thing lah. So apa ni wafak-wafak ni semua kan? Dia macam pelaris tau. Dia kadang-kadang boleh ada pelaris. Kadang-kadang dia boleh jadikan sebagai kalau orang tu, kita nak orang tu sayang dengan kita, nak orang tu cinta dengan kita pun kita boleh buat dengan benda macam gini. So so-called macam sihir lah. Jangankan macam gitu, kalau ada yang benda-benda yang lain pun dia boleh memudaratkan orang lain. Jangan gitu. Okay, so the first thing, pasal saya punya bateri tinggal 15%, so saya just want to share a bit more since ramai orang dah tanya. Used to see something like this at home when I was younger. Yeah, untuk orang-orang dulu memang banyak sekali. Even do you know that dorang ada belt ataupun ada jacket yang ada tulisan-tulisan macam gitu. So macam kalau you pakai that specific jacket or you put on that belt, you akan terhindar daripada kezaliman orang lain ataupun mungkin ada orang nak cocok you dari belakang ataupun nak bunuh you. Kebal istilahnya. Ada yang macam gitu. The thing is, if I'm not wrong, that time I ever saw tak Shopee ke kat mana gitu, ada yang jual macam gini, nampak? As you can see, all these things are wafak. Wafak-wafak ni. All these things. Okay. So, benda-benda macam ini ni. This one also. So, benda-benda macam ini kalau boleh, jangan pakai. Sebab kita akan letakkan kita punya keyakinan kat baju tu. Instead of to Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. So ada beberapa perkara yang saya nak share sekejap, which is salah satu daripada kitab yang ditulis oleh Al-Biruni. Okay. So kalau siapa sahaja yang ada kat rumah macam gini, this one. Okay, macam boleh zoom eh, tak boleh zoom sih, kesian. Okay. So this one. Okay, so kalau tengok this one, dia tulisannya adalah Jibril, Mikail, yang ini Israfil, yang ini Izrail. Okay,
So Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ini empat adalah nama malaikat kan, yang memang wajib yang kita hafal. Okay. So kenapa mereka akan pakai empat empat malaikat ni? Dia sebetulnya diambil daripada agama yang lain, yang mana mereka percaya bahawasanya di bumi ini ada empat elemen. There's four elements yang akan menjaga bumi ini. So yang mereka percaya adalah empat benda ni, empat malaikat ni: Jibril, Mikail, Israfil, Israel. So ada sebahagian daripada cerita-cerita yang ada these four elements lah, which is kalau siapa saja yang pernah tengok Avatar ataupun Airbender kan, dia ada water, ada fire, ada wind, and ada apa lagi? Water, fire, wind, water, fire, wind, and apa lagi? Batu eh? Bukan batu. Earth, yes, earth, yes, true, 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 earth. Yes. So dia bilang this every four what you call it, malaikat, dia akan represent each element. So itu yang kita tak perasan kan. So biasanya akan ada macam ini. So ini asma Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya di sini qauluhu al-haq, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, walahu al-mulk, iaitu kerajaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. So kita nak tahu bahawasanya every number macam 2, 9, ini huruf ain eh. Huruf ain, kemudian ada 7, kemudian ada 3, 6, 1, 8 ni semua. Ini numbers ni yang mereka akan sum up to represent a planet. Okay? Jadi mereka percaya bahawasanya setiap planet ni pasti ada dia punya kelebihan dia masing-masing. Okay? So kalau kita tengok macam gini, cara pembuatan dia pun sudah diajarkan dalam kitab-kitab macam gini. Cuma saya tak nak sebutkan nama kitab dia, sebab kalau tak, nanti ada sebagian orang yang akan belajar, kemudian dia akan melakukan benda-benda yang syirik. Contohnya macam gini, nampak? So this is how you do all the things. So dia akan ajarkan start daripada mana, start daripada mana, semuanya ada di sini. Banyakkan dia. Dan apa dia punya fadilat, fadilat dia, maksudnya dia, if you do like this, kemudian you bakar ataupun mungkin you simpan kat daerah mana, itu semuanya ada dia punya apa namanya, kekuasaannya lah, katanya begitu. Okay. Even, tapi ada perkara yang saya tak suka, sebab ini di antaranya saya nampak seperti adanya perkara yang tidak baik. Contohnya macam gini. Wa idza aradta tafriq tafriq baina rajul wa imra'atin mujtami'ain 'ala ma la yarda Allah ta'ala faktub al-waqf 'ala shafaqah wal warqah bi kharbiha bi marr wa sabr wa iqra' al-qasam 45 marrah wa dafanuha fi 'atbatil bab dari ma fa innahuma yaftariqan. So ni di antara cara-cara dia bila you tulis, di antaranya ada wafak-wafak ataupun tulisan-tulisan macam tadi. Kemudian kalau you tulis disebabkan you nak memisahkan, disebabkan you nak memisahkan antara seorang lelaki dengan perempuan. Contohnya macam gini, kalau orang tu dia tak suka dengan this husband and wife, sehingga dia tulis wafak tu, kemudian dia tulis di kertas, kemudian dia buatnya dengan penuh dengan kesabaran, dan juga dia membaca ada perkara-perkara yang harus dibaca selama 45 kali, kemudian dia akan ditanamkan di bawah pintu ataupun mungkin kalau ada pot-pot kat luar, pot pokok, kemudian ditanamkan di daerah situ, maka yang suami isteri ni mereka akan berpisah, mereka akan cerai. Nampak tak? So kitab-kitab, ada beberapa buku-buku yang seperti ini yang menunjukkan macam mana untuk menghancurkan seseorang, menghancurkan relationship seseorang tu. So that's why benda-benda, kalau ada benda-benda wafak seperti ini, jangan kita simpan kat rumah, jangan kita simpan kita punya lipatan baju-baju, jangan. Disebabkan apa? Ada benda-benda yang seperti ini yang kita nampak macam nampak macam okey, padahal dia membahayakan diri kita dan juga kita punya ahli keluarga. Ya.
So that's the thing that I don't really like bila ada orang masih lagi nak simpan dengan benda-benda seperti inilah wafak. So dia sebetulnya banyak dia punya bentuk-bentuk dia banyak sekali. So jangan buat seperti itulah. Even do you know that even this book, but is another punya jilid, means another chapter from this book also, dia boleh ajar macam mana untuk menundukkan ifrit. Tahu ifrit tak? So ifrit is kira the jin, the highest position, the highest rank of jin, kita panggil ifrit. So macam mana yang menundukkan ifrit sampai ifrit akan dengar dengan apa yang kita katakan, semua ada dalam buku ni. So that's why hati-hatilah ketika kita belajar daripada seseorang. Ada orang ajar, oh cara dia macam gini. Ada orang ajar, oh nak tak macam mana caranya biar jin dapat mendengar apa yang kita buat, apa yang kita suruh, dia akan taat dengan kita. Jangan percaya macam gitu-gitu. Itu semua bukan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Okay, so make sure you jaga yourself, jaga you punya ahli keluarga. Benda-benda macam ini kalau boleh hancurkan, hancurkan. Cara nak hancurkan wafak ni senang sahaja, mudah sahaja. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah you bakar wafak tu sambil baca ayat kursi. Yang kedua adalah you rendam wafak tersebut di dalam air ruqyah. Maksudnya kita buat air baldi, air ruqyah, kemudian letakkan garam dan juga daun bidara, kemudian kita rendam selama 3 hari. So benda tu dia akan hilangkan dia punya kekuatan dia ataupun dia punya powerness dia tu. Sebab untuk buat wafak ni dia bukan benda biasa tau. Maknanya kita tahu bentuk macam ini, terus kita boleh tulis, kita boleh tak. Dia ada certain timing that you kena buat wafak ni. Dia ada certain ink that you have to use. Ada certain nights that you have to tulis, you write. Then ada certain days that you kena puasa, baru you boleh. Then on top of that, kena letak kain putih, kemudian kena letak minyak kasturi dan lain-lainnya. Kena ada bulan ataupun tak ada bulan dan lain-lainnya. It's quite difficult to do. But the thing is, jangan kita letakkan harapan kita pada benda-benda seperti inilah. Kita letakkan harapan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Masih lagi ada kat sini. Masih kat Singapura. Singapura nampak macam modern. It's a modern country. But Masya Allah, dia punya cara-cara masih ada lagi cara-cara yang kuno, yang lama. Di antaranya sihir menyihir, kemudian adanya wafak-wafak seperti ini. Kalau boleh jangan ada lah. Okay? Ni ada pertanyaan, siapa yang bertanya? Oh, tak ada pertanyaan. Okay lah. Lu tak ada pertanyaan eh? Ya, so kalau benda-benda, kalau jumpa macam ini, you please remove it. Dia kalau ada orang ada gangguan, kemudian kat dia punya pintu ada benda-benda wafak seperti ini, ataupun kadang-kadang dia akan letak di tingkap, di atas tingkap, di atas pintu rumah dan lain-lainnya, you buka. Sebabkan apa? You nak panggil berapa banyak perukiah, you nak panggil orang pandai macam mana pun untuk keluarkan jin tersebut, ataupun you sendiri ada gangguan, tapi disebabkan ada you masih lagi letak wafak-wafak seperti itu di atas rumah, benda tu akan tetap ada. Sebab jin ni dia suka kita melakukan suatu benda yang syirik. Jin yang kafir lah especially, dia suka kita melakukan benda yang syirik, iaitu kita meletakkan harapan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So bila kita ada orang yang letak wafak seperti itu, oh dia cakap, oh kalau letak kayu ni dia akan jaga kita, maknanya jin ni tak akan masuk. Tak, yang jaga kita siapa? Allah Subhanahu Wa Taala ke kayu? Yang menjaga kita, yang menjaga rumah kita, yang menjaga keluarga kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tidak ada benda yang boleh menjaga keluarga kita. Tidak ada benda yang boleh menjaga diri kita daripada gangguan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. So benda-benda macam gini kita kena letak tepi, kita kena bakar, kita biarkan. Jangan percaya dengan benda-benda macam ini. Okay.
I have seen this around my house. We'll send it to you to see. Never mind, don't send to me. Don't send to me, just hantar gambar saja. Sebab saya pun tak nak letak barang-barang macam gini semua dalam rumah rumah saya juga. Nanti rumah saya yang kena gangguan, nanti dah susah dah. Nanti saya sendiri yang kena kan. So insyaAllah, Ustaz boleh tunjuk contoh. Contoh yang macam mana? Wafak tu apa? Okay. Can wafak be another way of berubat but the wrong way? Yes, setiap orang dia ada dia punya cara dia masing-masing untuk berubat. Tetapi ada perkara-perkara